saya selaku perwakilan dari koordinator aksi menyampaikan bahwa aksi pada hari ini salah satu tuntutannya terkait masalah kesejahteraan dan masalah jadi ada beberapa poin tentang masalah kesejahteraan yaitu terkait masalah pemberdayaan secara fungsi ada industri yang dilakukan kami secara teritorialnya yang berang-berang itu bisa sejatinya masyarakat sekitar dalam hal dampak lingkungan kita berlaku masyarakat sekitar sudah merasakan secara langsung salah satu tempatnya seperti banjir tetapi ada dampak yang memang kita sangat khawatirkan terkait masalah dampak industrinya mengingat unggul ini usianya sudah kurang lebih sekitar 37 tahun dan sampai saat ini pihak unggul tidak pernah sosialisasikan terkait masalah dampak industri terkait masalah hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika ada insiden sampai saat ini tidak ada informasi tidak ada sosialisasi kepada masyarakat dan terkait masalah wacana salah satunya BPD sendiri akan melakukan ekspansi dan ekspansi ini yang bisa diharapkan sebenarnya salah satu komitmen yang bisa dibangun oleh masyarakat artinya supaya lanjut ke bagian listrik ini bisa itu bermanfaat untuk lingkungan yang terakhir masalah CSR CSR dari keturunan ini masyarakat kita dibangun sebuah komitmen yang berkelanjutan supaya adanya CSR dirasakan langsung masyarakat kalau ini kan tadi kan sempat ada mediasi ya dari pihak unggul ya itu hasilnya seperti apa? Untuk mediasi pada saat tadi di dalam saya dari awal sudah menyampaikan siapa pemangku kebijakannya ternyata tadi menyampaikan dari pihak yang unggul mereka tidak ada yang mewakili dari pemangku kebijakan akan tetapi mereka hanya menyerap aspirasi dan akan menyampaikan. Jadi ketika tadi kami menyampaikan poin-poin tuntutannya, mereka tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan komitmen. Sementara ini kita masih menunggu nanti komunikasi, harapannya sih komunikasi yang baik dari pihak unggul. Tapi kalau komunikasi yang baik itu tidak terbangun, kita akan melakukan aksi untuk selanjutnya. Bahkan ada aksi susulan kalau memang secara realisasi tidak tercapai. Betul, kita akan melakukan aksi sampai perusahaan ini